Zulkarnain bin Zakaria, Muhammad Hanafi Jamaluddin dan Afiq Ahmad Nazir adalah tempat. Pastinya ini adalah formasi pasukan Sabah FC. Padang cukup baik, cukup cantik. Sadil, Sadil mengantar ke tengah mencari Taiki Kagayama. Taiki berada di situ, mungkin membuat larian Neto Pessoa. Terlalu pelan, Neto berjaya untuk mendapat bola tersebut. Percubaan daripada Neto. Pak, Pak. 1-2 bersama dengan Neto kepada Taiki. Taiki berkesorangan di bahagian tepi. Siapa dicari oleh Taiki? Mungkin mengantar kepada... Ini dia flick yang dilakukan. Jackson tenang, mencari Taiki Kagayama. Taiki 1-2. Tepi kepada Taiki Kagayama. Taiki ke belakang kepada Tom. Luang bagi pasukan Sabah FC. Taiki Kagayama. Taiki. Mungkin Neto seharusnya melepaskan bola itu sebentar tadi. Hantaran. Mungkin mengarahkan rakan untuk bertenang. Pada Taiki Kagayama. Taiki kembali kepada Tommy. Taiki. Pendek mencari Badul Bahtiar. Kembali kepada Badul. Attack mungkin akan dilakukan oleh pasukan NSFC. Namun Taiki berada di situ. Tiada foul kata pengadil. Taiki mungkin mengantar kepada Neto Pessoa. Oleh beliau mencari siapa di situ kepada Taiki Kagayama. Switch yang menarik. Taiki pasti mencari larian rakan. Tommy Mawat ada di sebahagian kiri. Lontaran pendek, selalunya lontaran mereka pasti terus ke box. Taiki Kagayama berhadapan dengan David Mawutor, namun kembali derakan di belakang, namun berjaya dikeluarkan pertahanan Sabah. Taiki Kagayama. Taiki berkesorangan. Siapa yang ada cuba membantu Taiki? Taiki tersaksikan kad kuning yang Rashid mencari Matthew Alves. Dijatuhkan bagian luar. Namun permainan diteruskan. Taiki Kagayama. Taiki mencari siapa? Ada dan juga Sadil mencari Taiki Kagayama. Terlalu kuat. Taiki mungkin ke belakang. Kepada 45 minit lagi untuk menyempurnakan. Tentunya ini Mawad Badah pada Taiki. Taiki agak kuat. Sabah FC bermula kembali. Taiki Kagayama. Taiki. Bagaimana? Masih lagi berkesorangan Taiki. Kedua dikeluarkan antaran ini pada Taiki. Kembali. Dominic Tan mengeluarkan bola kepada Park. Cari Taiki kepada Neto. Bola terlepak. Lebih tenang mengawal keadaan. Menghantar kepada Taiki Kagayama. Taiki. Taiki Kagayama. Masih lagi Taiki. Bagaimana Taiki? Berkesorangan Taiki. Mungkin cuba membuat crossing ke tengah. Adakah akan membuat cross? Ya. Harold Gulon kepada Taiki Kagayama. Tidak offside kata penjaga garisan. Taiki ada di situ membuat hantaran. Taiki cuba membuat press. Harold Gulon berada di situ untuk menenangkan keadaan mungkin. Cantik daripada Harold. Satu work. Badul mengantar ke tengah kepada Taiki Kagayama. Taiki cantik daripada Taiki Kagayama. Berjaya menewaskan pertahanan. Membuat cross ke tengah. Jackson mencari Taiki Kagayama di bahagian kiri. Taiki. Amri Yahya ada di hadapan. Larian daripada Amri. Cantik daripada Taiki Kagayama. Tidak offside. Peluang. Out of the box. Kadang-kadang menjadi. Kadang-kadang seperti ini. Kita saksikan cuba membuat turning. Mungkin cuba membuat first timer. Taiki. Namun Taiki dapat bola daripada Tommy. Taiki mungkin membuat dribble. Tiga orang bersama Taiki. Cantik. Cantik dari Taiki. Mungkinkah 1-2 di antara mereka? Larian yang dilakukan. Mencari Taiki. Taiki mungkin kepada Amri Yahya. Amri siap match nanti untuk Liga Super Match Day 2.